sebenarnya kalau ikutkan maknanya kita sendiri pun kita tak percaya benda tu. Maknanya sebelum ni kita tengok orang kena rasuk, macam mana orang kena rasuk eh? Kita tengok yang footage-footage yang lama, filem-filem yang lama, ada orang tu mati kena rasuk ke macam tu. Kita tak percaya, tapi bila kena diri sendiri baru kita tahu. Sebenarnya kalau ikutkan saya dah habis syuting 2 hari dah ambil malam ni. Sebab dia orang ada continue lagi. So saya punya scene, watak saya dah habis dah masa tu. 2 hari dah kat rumah Along masa tu. Memang kami serumah. So saya duduk rumah Along. Kita couple kan? Kita couple. Dan kejadian berlaku pada pukul 9:30 malam. Di mana masa tu tiba-tiba rasa ngantuk. Lepas tu aku pun balik. Lepas tu masuk bilik, tidur. Bila tidur tu, dalam keadaan tidur tu, tiba-tiba ada satu kejadian yang tak diingini, di mana aku tiba-tiba terjaga 50-50 di antara sedar dan tak sedar tu. The first starting adalah aku nampak tangan, dua tangan yang daripada belakang aku tarik aku. Sebab rumah Along dia tingkat 18. So tingkat 18 tu, kita tingkat tu tak ada grill Along. Ha, so maknanya sebab bilik rumah kita orang pun aircon tak pasang. Aircon ada tapi tak pasang sebab dah sejuk tingkat 18 tu. Jadi kita buka lah tingkap tu sikit. Di mana punca dia ada tangan tu nak tarik aku, nak suruh aku terbang sekali tingkat 18 tu bersama dengan makhluk itu. Lepas tu kejadian tu, bila aku sedang tak sedar tu, aku dapat keluar daripada bilik yang aku tidur tu. Bilik tu sebenarnya bilik lain, bilik member kita orang seorang lagi. So aku tak tahu tiba-tiba aku dah tertidur kat situ. Bila aku keluar tu, aku tengok Along dekat tengah tengok TV dekat hall, dekat ruang tamu, tengah tidur. So masa tu aku pun kejutlah dia macam, "Eh Long, aku rasa diri aku ni bukan tak normal lah." Masa tu ada lagi benda lain yang macam sesak nafas, ada berat badan aku. Kau dah tak ada Long dah masa tu. Ha? Kau dah tak ada Long dah. Tak ada. Kau jerit. Masa tu kau jerit, kau pegang dada. Yang aku tengah tidur. So daripada start bila aku panggil Along tu, okay, Along pula cerita. Masa tu aku tak sedar lah. Ya, tak sedar. Yes. So saya tengah tidur masa tu. Saya ingat lepas saya maghrib, dia nak keluar, dia nak pergi rumah Angah. Biasalah, kita orang jiran, hidup jiran, standard lah. Lepas tu dia pergi dengan housemate kita orang lagi seorang, Ali. So saya pun tengah layan TV, tertidur. Tertidur dalam pukul 9 lebih masa tu, silap. Tak perasan pun dia balik. Bila dia balik apa tu perasan, tiba dia jerit ujung kaki dekat meja makan. Long, ya Allah, sekarang apa ada ni? Saya pun masa tu, first reaction aku tengok kamera ke kanan. Pasal kita orang kat rumah selalu prank sama sendiri. Kejap peranjatkan, yang ni nak keluar bilik air, yang ni tiba-tiba muncul. Benda-benda tu berlaku kan. Tapi yang best je, bila volume tu makin lama makin keras, makin kasar. Cakap, ni dah tak normal tau. Apa ni kan? Lepas tu, yalah, orang kata adalah basic-basic sikit. Macam mana kalau nak control benda-benda tu, kalau berhadapan kita macam mana, adalah sikit-sikit basic. Aku masa tu on the spot, aku suruh Ali azan. Dia azan, dia pun panik. Kita orang berdua dalam rumah tu, dia dah memang bukan zalim lah. Kalau kita tengok muka dia masa tu, bukan zalim, dengan dah jatuh apa semua. Muka dia padam, mata terbeliak. So bila start azan, aku terus baca ayat kursi, terus sambung Bismillahirrahmanirrahim. Masa tu kau terus sergah tu macam, dia terus sergah. Kau terus sergah. Dan aku masa tu dah panik, shaking juga. Aku terus pegang kepala kau macam tu. Moment kalau ada orang yang record macam tu sebenarnya dia sangat lah, macam kau kena kan. Aku baca Bismillahirrahmanirrahim, terus kau duduk macam lemah, kau duduk. Aku ingat dah okey dah masa tu. Tapi tangan kau bercakap. Apa pula? Kenapa? Kan? Sakit? Apa hal ni, ya Allah kan? Cakap, try yang ni azan. Aku baca pula ayat kursi. Bila aku baca ayat kursi masa tu, dia baca juga tapi dia pengsong kan. Dia tengah langgang kan benda tu. Cakap, kau diam. Kau jangan nak pengsong kan benda ni. Lepas tu dia tengok muka aku. Tak boleh. 40 ke 45 minit juga. Kita orang berdua. Aku
aku berdua dengan Zalim, maksudnya tiga. Oh, lama. Lama. Ingat lagi. Sampai masa tu baru tinggal. Eh, Angah, eh? Apa sebab tak call Angah, eh? Jiran ni dekat, kan? Cakap, Lee, kau call Angah. Lepas tu, Angah pun datang. Start Angah datang. Ah, itu yang... Masa Angah dah datang tu, aku ada space sikit untuk tengok moment tu. Tak, aku baru teringat. Aku memang tak percaya benda ni. Benda tu. Ah, ha, lain taklah, memang aku tak percaya. Aku pun yalah ada juga shoot kat tempat-tempat keras sepanjang masa dengan MIG dulu. Macam-macam kan kita dah pergi tempat. Tak pernah nampak benda ni realistik depan mata. Sembelih kepala kau nak? Sembelih kepala kau nak? Nak. Sembelih kepala kau nak? Sakit. Sakit. Apa tu? Tumbuk. Ada lagi tak ni? Zalim. Zalim. Yang buat aku terperanjat bila aku tanya, kau dari mana? Sebelum tu pun yang sebelum aku sempat rakam pun benda yang sama. So bila masa rakam tu pun Angah tak tahu benda ni punca mana. Aku ulang balik repeat benda yang sama dan dia jawab balik. Dia cakap dia daripada Malen. Aku, ha? Malen? Tu naik belum apa? Kau daripada rumah sebelah ke daripada Malen ni? Habis rumah sebelah tu apa? Jumpa kawan dia. Kau jumpa kawan eh? Kau ikut dia daripada Malen? Apa sebab kau ikut? Ha? Sebab dia cute. Dia daripada Malen. Kenapa kau masuk dalam badan dia? Dia cakap dia cute. Aku macam nak sepak kan. Pasal pula kau cakap budak ni cute kau masuk cute dalam ni kan. Lepas tu tanya lagi. Nama saja kan, kita tengok mana yang orang cantik pandai pernah buat kat YouTube, kat Facebook tu. Kita saja betul ke dia orang ni, adakah benda ni dia orang lakonkan ke dah memang dibayar untuk cakap benda tu. Aku pun saja lah try. Aku cakap kan, siapa nama kau? Dia cakap nama dia Kasturi. Uish, perempuan kan, Kasturi. Kau duduk kat mana? Bimalan. Anak berapa orang? Anak orang. Eh, tanya ada anak? Ada. Berapa orang? Empat orang. Dia kata dia jaga anak dia semua kat sana, semua kat sana. Tu aku tanyalah, kau tak nak balik ke? Dia kata tak nak. Kenapa kau tak nak balik? Dia suka dekat si Zalif ni. Aku tanya pasal apa dia suka. Dia ulang benda yang sama juga dalam klip tu. Ulang. Bimalan, Kasturi, cute. Tapi kau cerita kat aku tu yang anak dia hidup ke mati yang aku nangis tu. Kau cakap. Ha. Ha. Kau cakap anak kau ni hidup ke mati. Betul, dia nangis. Orang. Ha, dia nangis. Dia nangis. Tuan-tuan kau balik nak? Eh, kau ni ara pula. Tuan-tuan kau balik nak? Kenapa? Kenapa tu?
Sakit. Sakit. Bila dia merah, dia dah bukan dia lah. Tak salah lah, kita tahu lah kawan kita. Siapa tu muka dah makin gebeh apa semua. Semua. Angah pun try juga usaha mana yang dia tahu basic. Cuma masa tu keupayaan kita orang berdua, kita orang boleh just tahankan je lah. Betul lah, surah-surah tu kalau kita amalkan benda tu, dia bertuhankan Tuhan kita Allah. Ya. Dan benda tu memang dah Allah sediakan, kita nak amalkan ataupun tak je. So, kita masa tu tu lah poin kita orang amalkan. Dan benda tu macam power rasa kan. Nampak rasa power betul. Tapi nak keluarkan tu tak pandai. So Angah pun ambil cari-cari kawan-kawan dia mana yang masa tu available. Adalah seorang ni perawat. Yeah. Dan perawat tu datang. Perawat ustaz daripada Kajang. Perawat tu pun datang. Kau dua jugalah bos itu. Ambil tisu tu. Ni. Apa tak balik lagi? Balik, aku cakap. Tempatan ni buat apa? Balik. Boleh balik? Apa tujuan nak tanggung dia ni? Ha? Dia cute. Dia cute. Cute tak usah lah ikut dia. Memang orang tahu dia cute. Jelas kat dalam klip tu, muka dia jatuh. Kalau korang boleh tengok sendiri kat klip tadi, muka dia memang muka Zalib jatuh. Cara ketun dia bercakap, garau apa semua lain tu aku punya first experience. Okay, perawat tu dah settlekan kerja dia. Alhamdulillah lah semua, kat rumah dah lega dah. Tiba-tiba dia bagi satu ayat. Besar, apa lagi engkau? Apa lagi engkau? Ha? Saya dah main reaction tu. Cuba kau tengok bilik Ali. Tengok muka Zamus ni. Pasal ni? Kenapa kat bilik Ali ni pula kan? Dia ada kat bilik Ali ke? Tadi aku kat bilik dia. Kau bilik kau lain. Kenapa kau bilik Ali? Dia cakap gitu sebab aku memang tak tahu. Aku tidur lah. Aku tak tahu apa benda. Aku pun masing-masing macam tak berani nak pergi. Aku pun tak tahu macam mana aku boleh tidur kat bilik Ali tu. Aku kuatkan diri. Kuatkan semangat pergi. Dalam keadaan yang agak-agak. Masa tu dah rasa. Aku dah mula rasa takut. Pasal tiba-tiba dia petik kat dalam bilik tu, kenapa kan? Aku slow je buka kan. Aku tengok bilik tu. Uish.
Sepa. Aku bertanya, macam mana kau dapat keluar daripada bilik ni? Ah, itu first question aku. Sebab apa? Dalam keadaan bilik tu, tilam ke baju almari apa semua dah tak serupa dengan tempat dia apa semua. Langsir tu dah diselak habis disentap turun. Tingkap-tingkap 18 tu dah terbuka luas. Allah. Bayangkan eh. Kalau macam mana dia boleh lepas keluar daripada bilik ya, tu? Ya. Ah, okey, cerita dah habis kat situ. Memang jadi Superman kan? Selang beberapa hari lepas tu, memang lepas tu saya tak bagi dia duduk rumah seorang-seorang kan. Kalau saya nak balik JB tengok anak saya, cakap, "Lep, kau balik rumah mak kau." Risau, kita worried, takut anything happen. So, lepas tu dia cakap dia nak pergi Cameron Highland untuk last day shoot Mimaland. Dan ada biasalah rap party kita shooting. Yalah, untuk raikan semua team crew tu standard. So, dia kata last scene tu nak shoot, director nak shoot daripada apartment, one of the cast kat dalam tu dirasuk dan collapse daripada tingkat bangunan yang tinggi. Kau ulang balik scene yang apa tu? Maksudnya dia belum pergi lagi. Ha, dia cerita balik. Kau tak ingat tingkat bilik Ali tu yang dah terbuka luas tu, dia nak suruh kau buat apa? Ish, hujuh, ish. Kalau tidak, scene tu untuk engkau dia, kau buat dulu baru orang. Dia terus, masa tu dia dah 50-50 dah nak pergi. Tingkat dia nak 18 pergi kamera dah 50-50 dah. Tingkat 18 tu. Dia nak pergi Cameron masa tu, dia dah 50-50 dah. Tapi because betul. Dia tahu kan, kawan-kawan semua ramai kat sana kan. Dia pergi and then dia ada PA dia seorang tu, teman kan dia pergi. Dia pergi juga, cakap nasib baik. Tapi, you guys just imagine. Tak tahulah benda ni maybe kebetulan ataupun cerita ni memang you all buat based on mungkin go through dengan dia punya the real story. Dan maybe ada penghuni-penghuni dekat dalam tu yang mungkin diikut. Sebab kalau kata ikutkan perjalanan cerita ni dengan the real life, hampir terjadi. Cuma kalau saya cakap, umur dia panjang lagi. Amin. Allah bagi dia peluang nak bertaubat. Ya. Kalau Allah sayangkan dia, dia dah terjun dekat bawah tu dah. Itu je sebenarnya. Saya paling pelik kenapa dia boleh keluar daripada bilik tu. Dia memang tak serupa bilik dah. Bilik tu memang cantik sebelum ni, tapi bila once dia cakap, "Eh, pasal apa? Cuba kau tengok bilik Ali." Sebab daripada dia start kejut saya daripada pukul 9 lebih tu, memang tak pergi langsung bilik tu, dan dia tak cakap pun bilik tu ada apa-apa. Terus after that, "Eh, bilik Ali, weh." "Tadi aku di bilik Ali, weh." "Kau bilik kau pasal bilik Ali?" "Tak boleh. Cuba kau tengok." So, benda tu yang datang seram tu hujung tu. Sekali bila masuk tu, memang betul. Langsir tu dah, tak ada. Tingkap 18 tu, senang cakap dia kalau jatuh tu, ibarat memang sepai. Mati kata awet. Itu lah dia punya. For me, daripada sebenarnya kan biasa orang buat based on true story jadikan movie kan. I think kalau benda tu terjadi lah korang buat movie dulu, benda-benda tu baru jadi the real story. Korang dah shoot, benda tu terjadi kepada kas-kas. Jadi macam cerita-cerita yang boleh difilmkan balik. Cerita ni sebenarnya dilakonkan balik sebab pelakon ni pernah berlakon dan cerita ni dah benda tu terjadi kepada mereka masing-masing. Jadi macam tu. Tapi aku sedar kalau kita orang shoot kat Mimaland ni hardcore lah long. Sebab sebelum kejadian ni pun ada beberapa kejadian berlaku di mana make up artis kena rasuk kat situ kat Mimaland tu. Kau bayangkanlah tempat shooting tu, kita shoot atas bukit, Mimaland tu bukit, sejuk. Tapi kita shoot kat outdoor dekat depan Mimaland tu panas. Berpeluh-peluh, berjurai-jurai peluh kita orang. Macam ada kejadian kita punya kenderaan kereta prop pula tak boleh start. Memang betul-betul kat Mimaland. Memang pagar tu. Tak, korang shoot tu memang betul-betul kat tempat Mimaland tu. Memang Mimaland tu. Berani kan? Gila. Itu kena tanya pengarah lah kenapa pengarah dia berani sangat nak shoot kat Mimaland tu. Pengarah dia gila lah. I think pengarah dia. Kenapa tak mock up? Kan boleh mock up ke? Orang tak tahu kan. Kenapa tak mock up? Director, kenapa tak mock up? Tak realah kan? Tak realah kan? Tapi inilah pengalaman masa bekerja lah, maknanya syuting selama sebelum ni pun saya pernah shoot untuk filem-filem hantu komedi, apa tu, horror, seram komedi semua.
Tapi tak ada kejadian macam ni. Tapi bila shoot Mi Malay ni, inilah pengalaman hidup saya lah. Alhamdulillah, rezeki kita kongsi bersama. Jadi kebetulan saya tunggu bawa di sini minyak. Sebab minyak kita dah habis, saya beli sekali lah keput lekor, boh. Ya, boh. Kat Gombok kita keput lekor, boh. So, benda ni dah terjadi. So, kita ambil sebagai itibar lah. Kalau mana kita nak pergi ke tempat penggambaran cerita seram ni, kita prepare cukup-cukup lah. Kan, maknanya balik tu kita mandi terus. Ada kalanya aku balik syuting aku tak mandi. Oh. Itu pasal lagu. Kalau balik kita dah pukul 3-4 pagi, dah sejuk. So, cakap tak apalah, tidur kejap lah. Tidur kejap tu sampai tengah hari. Kita tak tahu kan barang hutan dia bawa balik kan. Barang hutan tu kat situ. Jadi itulah pengajaran untuk aku untuk prepare. So, ada projek. Mana tahu kita ada projek lagi untuk filem horror ke apa ke. So, inilah maknanya persediaan awal lah. Itu je. Macam saya, kalau kita tengok story line cerita Mi Malay ni, dia lebih kurang sama dengan cerita horror yang lain. Cuma perbezaan dia tempat tu. Tempat syuting tu ada cerita ataupun tak. Tetapi kebanyakan cerita-cerita yang based on true story ni, Mi Malay, siapa yang tak tahu. Ya, sejarah tu, dia memang ramai yang cakap keluar kat sana tak selamat. Tapi benda tu sebenarnya antara mitos ataupun realiti. Tapi dalam cerita ni sebenarnya dia menceritakan kebenaran cerita Mi Malay tu untuk budak-budak baru nak up yang sibuk dengan TikTok tu. Nak pergi Mi Malay tu nak buat paranormal tu. Budak-budak 80s, 90s ataupun 70s yang bawah dia memang tahu sejarah Mi Malay ni. Pernah menjadi kebanggaan dekat Malaysia dan Asia. Siapa je kalau dulu kecil-kecil tak nak bawa, tak nak minta parents dia pergi Mi Malay, itulah tempat dia. Kalau sekarang ni ada macam-macam taman tema kat Malaysia kan. Yalah. Dulu kita hanya ada Mi Malay yang memang cukup sepoi, tapi semuanya sudah bertukar menjadi satu tempat tragedi. Korang kena tengok Mi Malay. Mi Malay.